Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba walam yaja'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Terima kasih saya ucapkan kepada AJK, kepimpinan Imam Nazir Surau Mentari Kot ini. Dengan asbab mereka, dengan keizinan mereka, Allah memberi izin kepada saya untuk bersama dengan kalian semua pada malam yang berkat ini. Alhamdulillah, kita sekarang ini berada pada 10 terawal Zulhijjah. Biasanya kalau kita nak masuk ke Aidul Fitri, kita akan lalui 10 terakhir Ramadan. Kita nak masuk ke Aidul Adha, kita dikunjungi dulu dengan tetamu 10 terawal Zulhijjah. Yang mana amal soleh ketika ini Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan lebih baik dari jihad fi sabilillah. Jihad ni benda besar kan? Tapi buat amal soleh, beribadah, majlis ilmu, apa saja yang kita buat kerana Allah itu ibadah. Kita buat pada 10 terawal Zulhijjah, pahalanya lebih besar dari jihad fi sabilillah. Kecuali kalau orang tu pergi berjihad, dia syahid tak balik, barulah tak boleh nak lawan, pahalanya besar. Hadirin hadirat yang saya muliakan, moga-moga dengan berkat kita dipilih Allah berada dalam majlis ilmu ni, kita pilih untuk sampaikan doa kepada ibu ayah yang kita sayang, yang masih hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Moga-moga dengan asbab doa kita itu Allah izin mereka dinaikkan darjat, mereka diampuni, mereka dapat pahala yang tak putus-putus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita doa sama-sama. Rabbana ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tajuk sayangi ibu ayah ni tajuk yang sangat menyentuh hati kita. Sebab setiap insan yang bernafas, bernyawa sekarang ni ada kat depan saya, termasuk saya yang berkata-kata ini, kita wujud di alam ini, Allah ciptakan kita dengan perantaraan ibu dan ayah kita. Pertemuan antara sperm dengan ovum. Hanya insan yang berkualiti, yang the best, yang terbaik, yang juara saja berbanding persaingan-persaingan sengit kalau ikut alam roh, alam rahim tu kan, yang Allah pilih untuk hidup ni. Dan kita tengok dalam dunia ni, di antara semua mamalia, mamalia ni haiwan yang melahirkan dan menyusu. Ya, mamalia manusialah paling lemah sekali. Kalau lembu kan, lembu beranak, anak lembu tu tak lama lepas tu dia boleh jalan sendiri. Tapi manusia tak macam tu. Manusia lahir saja, anak manusia dia sangat lemah. Serba bergantung kepada orang lain. Nak makan, nak minum, kena ada orang yang datang suakan kepada dia. Kencing berak semua tak reti, ya, nak basuh sendiri, semua kena ada orang urus. Kalau ditelantarkan baby tu, dah masa sehari je, tak ada siapa-siapa tengok, jenguk dia, apa agaknya jadi kat baby? Apa jadi kat baby? Tak mampu nak bertahan. Memang kita ini hidup dengan jasa mak dan abah, jasa penjaga, jasa pengasuh. Sebab tu ni wujud ni,
wujud subhanallah dengan izin Allah. Jadi hadirin hadirat yang saya muliakan, selama kita menempuh hidup, walaupun mungkin ada yang dia rasa mak abah dia tak jalankan tanggungjawab, ayah tak bagi nafkah, mungkin dia anggap gitu, mak tak didik dia betul-betul. Tapi ingatlah, sebesar mana pun kekurangan mak abah, jasanya bawa kita dari gelap rahim kepada terang dunia ini memang takkan mampu kita balas sampai bila-bila. Dan Quran sangat tak suka sikap orang yang nampak buruk saja, tak nampak baik langsung dekat orang orang yang berjasa pada kita. Dia tak nampak, dia nampak buruk saja. Quran sebut, wala tawsawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan sesama kamu. Bahkan digambarkan sesetengah orang tu ramai dekat neraka. Sebab apa? Sebab dosa mulutnya yang susah nak ucap thank you, susah nak nampak kebaikan orang. Jadi kita pun tak naklah ada sikap-sikap seperti itu. Kita malam ni nak sama-sama ya mengenang balik bagaimana pengorbanan mak abah kita. Dan kita nak besarkan jasa pengorbanan ini dalam minda, dalam ingatan kita. Berbanding kita duk kecil hati, duk merajuk, duk ada tak berkenan kat mana-mana. Kita nak besarkan yang baik-baik ni. Ya? Terima kasih atas kebaikan. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW ada terlalu banyak pujukan Allah, ingatan Allah, kisah-kisah yang nak bawa kita ni sedar diri. Kita ni siapalah tanpa mak ayah. Besar sangat kedudukan mak ayah sampaikan Allah letakkan lepas ya larangan syirik kepada Allah. Allah tak bagi syirik, Allah letak larangan untuk derhaka kepada mak ayah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Tuhanmu perintahkan supaya kamu menyembah Allah, jangan syirikkan Allah, buat baik kepada mak ayah. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jika salah seorang di antara keduanya sampai kepada usia lanjut dan mereka duduk dalam pemeliharaan kamu, kamu jaga mereka, jangan sekali-kali kata uff. Kata uff ni seakan membantahlah, membentak mak abah. Jangan sekali-kali, Allah pesan, ucapkan kata-kata yang baik-baik saja. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan perkataan yang baik-baik saja. Wa khfidh lahumā janāḥadh-dhul. Rendahkan sayap. Ya? Seakan-akan pernah tengok burung tak? Burung kan, bila dia terbang, dia nak mendarat ataupun dia nak ke bumi, dia kan katup sayap dia kan. Seakan gitulah Allah buat analogi yang sangat indah. Kita nak muliakan mak abah kita ni, seakan kita rendahkan diri kita. Rendahkan diri kita. Sebab Allah guna perkataan janah. Ya? Janah. Seakan ayat analogi dekat situ. Subhanallah. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah didik aku waktu aku kecil. Banyak lagi ya subhanallah ayat-ayat Quran yang menceritakan kedudukan mak abah ni besar sungguh kepada kita semua. Dan dalam satu hadis riwayat Tabrani, hadis hasan dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pesan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kena buat baik dekat mak abah kita, nanti anak pun akan buat baik pada kita.
Wa'ifu, dan jaga kehormatan isteri orang lain. Ta'ifu nisa'ukum, nanti orang pun akan jaga kehormatan isteri kamu. Hadirin hadirat, subhanallah, ada satu kisah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kisah ni diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada riwayat yang kuat. Pada zaman Nabi, kalau seseorang tu buat dosa besar, Nabi biasanya akan suruh orang ni pergi minta ampun kepada Allah dan pergi buat baik kat mak abah kamu. Sebab Nabi tahu dengan asbab buat baik pada mak abah ini senang nak dapat keampunan Allah. Dan bila Nabi menunjukkan contoh begitu kan kepada orang yang banyak buat dosa ni, Nabi suruh buat baik kat mak ayah. Bila Nabi dah tak ada, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dengan lafaz yang mirip, ya, sanad yang sahih, Ibnu Abbas didatangi oleh seorang lelaki. Dia datang dengan bawa dosa besar ni. Dia kata, wahai Ibnu Abbas, aku berkenan kat seorang perempuan ni. Aku pinang dia. Aku pinang tak dapat. Dia tolak pinangan aku. Aku rasa nak marah ni. Tiba-tiba aku tengok ada lelaki lain datang pinang dia. Lepas tu dia terima pinangan tu. Aku pun geram, aku nak marah. Aku pergi bunuh perempuan tu. Aku menyesal. Allah sudi tak ampunkan aku. Kata lelaki ni kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Abbas terus tanya. Agak-agak dia tanya apa? Dia tanya, mak kamu masih ada ke? Dia tanya mak dulu. Sebab dia teringat yang Nabi, ketika hidup Nabi, kalau orang tu buat dosa besar sungguh, Nabi akan tanya soalan, mak kamu ada lagi ke? Kalau orang tu kata, saya dah tak ada mak dah, Nabi tanya, mak saudara ada? Mak saudara ada. Buat baik kat mak saudara kamu. Ya? Dalam hidup kita biasanya ada 5 ibu yang kita kena jaga sungguh, buat baik sungguh. Pertama, ibu kandung. Kedua, ibu mertua. Ketiga, ibu susuan. Keempat, ibu angkat. Kelima, ibu tiri. Ya, buat baik sungguh pada mereka ni. Minta maaf ya Allah, izin saya tak apa sihat. Ingat tak mampu nak datang dah tadi. Tapi suami saya, dia call, dia kata tolonglah datang, kesian. Sebab mentari kod ni bersungguh-sungguh sangat AJK-nya. Hajat sangat. Saya berkata insyaAllah bang, saya cuba. Ya, saya cuba untuk datang. Kalau izin tak apa-apa sihat. Sebab sekarang sibuk di semester akhir buat tesis PhD. Nak demam rasanya. Tolong doakan saya. Saya pun cuba cari kekuatan untuk datang ni. Sebab saya hajat doa daripada kalian semua. Ya, moga-moga 4 bulan tak akhir ni saya mampu siapkan tesis PhD saya. Okey, seterusnya, semua yang saya muliakan, ada banyak lagi kisah, ya, yang sangat menyentuh hati kita dan merangsang motivasi kita untuk buat baik pada mak abah kita. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk syurga dan dia terdengar bacaan Al-Quran. Lalu Nabi tanya, bacaan siapakah ini? Lalu dijawab, ini adalah bacaan Harithah bin Nu'man. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus tahu. Nabi kata, ini pahala orang yang berbakti kepada ibu dan ayah. Berbakti kepada orang tua. Hebatnya, berbakti kepada ibu ayah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita. Bila orang tanya kan, apa hak walidain, hak mak ayah? Nabi kata, mak ayah ni, huma jannatakuma wa naruka. Huma jannatuka wa naruka. Mereka berdua, mak abah ni adalah syurga kamu atau neraka kamu. Syurga kamu atau neraka kamu. Dan Nabi gambarkan mereka ini adalah tiang syurga. Tiang syurga. Sebab tu para ulama kan,
ada di kalangan mereka bila meninggal je mak ayah ni salah seorang ke, dia akan nangis sungguh. Kalau kan tanya, bukan dia tak redha dengan ujian Allah, tapi dia kata aku sudah hilang satu tiang syurga ku untuk aku buat baik, berbakti. Rasa menyesal ya, sebab kalau boleh nak buat baik lebih lagi, banyak lagi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Dari Jahimah diriwayatkan secara marfu', ilzamha fa innal jannata tahta aqdamiha. Selalulah buat baik kepada ibu, sebab di bawah tapak kaki ibu itu ada syurga. Jadi dalam Faidul Qadir karya Al-Munawi. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pahala yang Allah nak bagi kepada orang yang buat baik kepada mak ayah ini bukan saja dekat akhirat, tapi kat dunia lagi Allah nak bagi macam-macam dekat dia. Sebab tu kalau kita tengok dekat YouTube kan, orang-orang berjaya hebat-hebat, selalunya tip pertama yang dia bagi, jaga mak sungguh-sungguh, jaga ayah sungguh-sungguh. Biasanya tu tip dia. Carilah, cuba cari. Subhanallah. Memang dalam hadis-hadis Nabi kita, dekat dunia lagi Allah nak bagi apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuzdada lahu fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang nak dipanjangkan usia, ditambahkan rezeki, hendaklah dia berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim, tali persaudaraan. Kalau sesama Muslim ni kita panggil ukhuwah, tapi kalau ada ikatan darah kita panggil silaturahim. Rahim ni kan rahim mak tu kan, yang punya ikatan rahim yang sama. Jadi orang yang menyambung silaturahim ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang wasi lain, bukan orang yang tak pernah gaduh dengan mak ayah dia, bukan tak pernah berbeza pendapat. Ya, bukan orang yang baik je hubungan dia, tak mesti macam tu. Tapi orang yang kalau ada apa-apa berlaku, konflik apa-apa berlaku, dia nombor satu nak pergi sambung cepat-cepat. Nak close case cepat-cepat, tak nak bagi melerit lama-lama. Ya, contoh mak kecil hati dengan dia, cepat-cepat hulur tangan minta maaf. Ini penyambung silaturahim. Ya. Orang yang menyambung silaturahim ini bukan silaturahimnya tak pernah terputus, tapi bila ia terputus, ia segera sambung. Ini panjang umur murah rezeki. Nabi kata bukan namanya silaturahim, orang buat baik kat kita, kita pun buat baik balik kat dia. Itu wasil lain, benda lain. Tapi silaturahim ni benda putus, mak kita pergi sambung. Itu maksud ni. Murah rezeki, panjang umur. Hadirin hadirat yang saya muliakan, saya menyaksikan sendiri dalam hidup arwah abah saya. Arwah abah saya ni, dia lahir anak kembar, ada dua. Abah saya ni, dia sakit sangat masa baby dia. Dia baby yang sakit, yang asyik nangis je, sakit ya. Kembar dia ni sihat, sihat. Tapi Allah izin, kembar dia meninggal masa baby. Abah saya survive, hidup. Tapi survive pun dalam keadaan dia ada risiko-risiko tertentu. Dia punya urat jantung sempit, tak macam orang lain. Ya. Dia daripada kecil dia seorang yang sakit. Tapi abah saya ni, sampai sekarang adik-beradik dia bercerita, seorang yang sangat rajin tolong mak ayah. Mak saya pun jadi saksi. Dia kata abah ni dok sayang geng langsung. Orang gaduh. Dok sayang geng, dia kata memang tolong sokmo lah. Mak ayah dia tolong sokmo. Suruh lah. Memang dia buat. Dalam keadaan dia sakit macam tu, masa saya dah jah 6, abah saya disahkan ada jantung. Ya, sebab keturunan ada jantung. Lepas tu kalau ikutkan complicated case dia tu, macam tak boleh tahan lama, macam pendek usia lah katanya. Tapi dengan izin Allah, abah ni memang jenis seorang yang suka sangat ziarah, sangat jaga mak dia. Setiap minggu dia akan wajibkan diri ziarah mak dia, kumpul adik-beradik buat macam bacaan Yasin, tahlil, duduk macam musyawarah setiap minggu tanpa fail, setiap Jumaat.
Dan benda tu masih diteruskan oleh adik-beradik abah sampai sekarang. Ya. Subhanallah, dengan izin Allah, memang abah saya Allah dah ambil, tapi ambil dalam keadaan doktor anggap macam dia tak boleh bertahan lama, tapi dia boleh tahan berpuluh-puluh tahun lepas tu. Ya, sehinggalah usia dia 65 tahun baru Allah ambil dia. Dalam keadaan memang memang biiznillah lah. Ya, qadarullah. Tapi subhanallah, saya menyaksikan betapa orang yang buat baik kepada mak abah ni, insya-Allah panjang usia dia. Murah rezeki dia. Ya. Abah pun cikgu biasa je. Tapi bila meninggal, ya Allah, kami tengok subhanallah banyaknya tanah yang abah tinggalkan. Ya, banyak tanah. Tanah yang dapat daripada toki-toki dulu pun turun balik kat kami. Subhanallah, murahnya rezeki abah. Pada masa kami hidup, ialah anak cikgu 8 beradik, bukan hidup senang sangat. Orang kampung. Tapi subhanallah, banyaknya kebaikan orang yang sangat buat baik pada mak ayah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man barra walidayhi tubalahu zadallahu lahu fi umrih." Siapa yang buat baik kepada orang tua, dia beruntung. Allah pasti akan tambah usianya. Tambah berkat pada usianya. Best kan? Tambah usia tak mesti hidup sampai 100 tahun. Tapi usia tu cukup untuk kita rasa lazat dengan ibadah, lazat dengan solat, lazat dengan Quran. Boleh tinggalkan keluarga kita dalam keadaan mereka suka pada ilmu, suka pada kebaikan. Tu kan barakah usia. Yang ni kita nak minta kepada Allah. Okey, seterusnya Nabi SAW bersabda, "Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu." Seseorang akan tak mendapat rezeki sebab dosa yang dia buat. "Wala yaruddul qadara illa du'a." Takkan ada yang boleh menolak takdir kita melainkan dengan doa. "Wala yazidu fil umr illa albir." Dan takkan ada benda yang boleh tambahkan umur kita melainkan dengan berbakti pada mak abah. Kalau buat dosa sempit rezeki, dalam hadis ni sebut. Thauban radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah bersabda dalam hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan dalam sahihnya. Dia kata, buat dosa rezeki sempit dan takkan ada benda yang boleh ubahkan takdir kita melainkan dengan berdoa. Hadirin hadirat, kita tahu konsep takdir ni, kita ada konsep takdir yang mubram dan muallaq. Yang pasti berlaku dengan yang boleh berubah. Yang pasti berlaku contohnya apa? Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti akan mati. Tapi bagaimana kita mati? Su'ul khatimah ke husnul khatimah? Benda tu boleh berubah dengan doa. Bila, di mana kita mati? Ya, benda-benda ni masih bergantung mu'allaq dengan takdir A ke B ke C ke, masih bergantung. Tapi last sekali memang akan mati juga. Bergantung kepada doa dan juga banyak buat baik tadi. Subhanallah. Jadi lepas ni kalau kita naik kenderaan kan, bacalah doa, bacalah doa. Boleh jadi Allah takdirkan kat depan tu kita aksiden, kita mati. Tapi sebab baca doa dengan izin Allah, selamat lagi. Boleh tuntut ilmu lagi, boleh buat ibadah lagi. Tambah lagi darjat kita, beberapa darjat lagi sebelum balik jumpa Allah. Doa. Powerful doa ni. Jangan main-main dengan doa ya. Saya pun tulis satu buku bertajuk Espoir. Saya ada bawa sikit buku tu. Espoir ni tentang, subhanallah, luar biasa. Doa itu mengubah mindset hidup kita, biar positif, biar penuh harapan. Seterusnya hadirin hadirat yang saya muliakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Salman, hadis riwayat Tirmizi dengan komentar hadis ini hasan gharib. Kata Nabi, "La yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umr illa albir." Maksudnya sama. Macam konsep ginilah. Seorang doktor, bila datang pesakit kepada dia, dia tengok, dia check-check, oh pesakit ni dah
kanser tahap 3. Dengan ilmunya yang terbatas, dia tahu yang pesakit macam ni biasanya dia akan naik kanser dia ke tahap 4. Lepas tu mungkin dalam masa 6 bulan ke, dia serang habis sel-sel ke apa dalam badan tu, dia innalillah. Itu ilmu dia lah. Bila doktor tahu tentang pesakit ni, adakah doktor yang menyebabkan pesakit tu jadi macam tu? Bukan, doktor cuma tahu kan. Bukan doktor yang menyebabkan dia jadi usia pendek. Itu analogi mudah saja. Tak layak kita nak analogikan dengan ilmu Allah, sebab Allah ni luas terbatas, tak terbatas ya. Tapi nak ceritanya, Allah punya pengetahuan kepada hamba. Dia lahir dalam suasana macam ni, mak abah dia macam ni, persekitaran macam ni, pemakanan macam ni. Allah dah tahu dah kesihatan dia tahap macam mana. Ya, sampai usia berapa. Persekitarannya tu akan jadikan akhlak dia orang macam mana. Allah dah tahu dah segala-gala. Bukan Allah yang paksakan. Sebab tu Allah pun memberikan pilihan-pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita tak berhak nak salahkan Allah atas apa yang berlaku pada kita. Syurga neraka kita bukan salah Allah. Allah tahu, Allah bagi peluang-peluang, bagi pilihan untuk kita pilih. Antara benda yang boleh ubah takdir kita, dalam pengetahuan Allah tu boleh berubah kan, jadi takdir yang lain, adalah doa dan buat baik pada mak abah. Powerful sungguh ya Allah. Subhanallah. Jadi malam ni saya rasa sangat rindu pada abah saya, pada arwah abah saya. Baca pula tentang, ya Allah, besarnya pahala buat baik kat mak ayah kita ni. Tiba rasa macam sebab sedih je. Sebab tu rasa macam ya Allah berilah kekuatan untuk bercakap pada malam ni. Sebab sangat rindu pada arwah abah saya. Lagi-lagi bila saya baca hadis ni, dengarkan ya hadis ni. Hadis ni buat saya memang selalu rasa nak menangis. Riwayat Abu Daud oleh Ats-Tsailisi. Sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Saya petik daripada buku Property Parenting, yang mana penulisnya memang membuat catatan kepada hadis-hadis yang dipilih ni, supaya hadis-hadis yang dipilih adalah hadis-hadis yang boleh kita terima pakailah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum wa asyairikum fi quburihim. Amalan kalian itu akan ditunjuk kepada kerabat kamu, kepada ahli keluarga kamu yang sedang duduk di dalam kubur. Amalan kita ditunjuk. Apabila baik, mereka sangat gembira tengok. Ya Allah, baik amalan. Mereka gembira. Apabila selain itu mereka berdoa, ya Allah, ilhamkanlah kepada mereka untuk buat taat kepadamu. Jadi rupa-rupanya orang dalam kubur tu dia ada aktiviti juga. Aktiviti macam kita dalam rumah tengok TV kan. Dia tengok skrip hidup kita yang dekat dengan mereka ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi kata, sesungguhnya amalan kalian akan ditunjuk kepada karib kerabat dan keluarga kalian yang sudah meninggal dunia. Apabila baik, mereka gembira. Mereka doa, ya Allah, jangan kau matikan mereka sampai kau beri hidayah kepada mereka. Sebagaimana kau telah beri hidayah kepada kami. Dia tolong doa pula untuk kita. Kita ni anak apa kalau asyik lupa nak doa kat mak abah dalam kubur. Kita ingat, mentang-mentang mak abang kita banyak kebaikan, happy sangat ke mereka kat kubur? Mereka berhajat pada doa kita. Kita kenapa asyik lupa doa mak abah? Ya Allah, mak abah tolong doa pula untuk kita kat kubur tu, ya Allah. Sesungguhnya amalan kalian akan ditunjuk kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka reaksi mereka adalah gembira atau sedih. Kemudiannya mereka doa pada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kerjakan amalan yang buatkan ku malu di hadapan pamanku Abdullah bin Rawaha. Yang ni orang hidup lah doa. Dia kata, aku nak buat amalan ni, janganlah aku buat satu benda yang pak saudara aku dalam kubur tu tengok dia jadi malu. Ataupun kalau arwah mak abah kita kan duduk dalam kubur tu jadi malu tengok. Jangan sekali-kali.
disebutkan dalam hadis yang lain. Amalan dilaporkan kepada Allah setiap Isnin dan Khamis. Esok Isnin kan? Allah punya sistem audit ni hebat. Kita ingatkan ke office-office je ada sistem audit tahunan macam tu kan? Rupanya kita punya amalan kerja kita ini diaudit oleh Allah dalam bentuk yang mingguan Isnin Khamis. Harian pun ada dalam hadis yang lain. Harian pun ada. Asar dengan subuh, malaikat tukar shift pergi report dekat Allah kita buat apa. Harian ada, mingguan ada, Isnin Khamis ni. Tahunan pun ada. Tahunan pun ada dalam versi hadis yang lain. Okay, Isnin Khamis ni apa berlaku? Ditunjukkanlah kepada para Nabi dan para orang tua setiap hari Jumaat. Nabi kita tengok amal umat dia, amal kita. Mak abah kita tengok amal kita setiap hari Jumaat ditunjuk. Sehingga mereka gembira dengan amal soleh. Wajah mereka pun bertambah putih, bertambah bercahaya, bertambah berseri kalau kita banyak buat amal soleh. Oleh kerana itu, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian sakiti orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Jangan kita buat mak abah sedih dalam kubur tengok apa yang kita buat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal kebajikan seorang mukmin yang mengikutinya setelah dia meninggal dunia adalah ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia sebarkan, anak soleh yang dia tinggalkan, atau mushaf Al-Quran yang dia wariskan, atau masjid yang dia bangunkan, atau rumah untuk persinggahan musafir yang dia dirikan, atau sungai yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan pada saat dia dalam keadaan sihat dan masih hidup. Semua itu akan ikutnya setelah dia meninggal dunia. Mak abah kita tak ada peluang dah nak buat semua ni. Kita buat terus sebut, ya Allah sampaikan pahala di pada mak abah kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, daripada Abdurrahman bin Samurah berkata, barang siapa yang tunaikan sumpah kedua mak abah, dia lunaskan hutang mak abah, dia jaga nama baik mak abah sampai mak abah dia tak kena caci, tak kena maki, dia dicatat sebagai orang yang berbakti, sebagai anak soleh yang buat baik kepada mak ayah. Walaupun masa mak ayahnya hidup dulu, dia sangat deraka pada mak ayah dia. Maksud dia insaf. Mak ayah dah pergi, dah meninggal, dia mungkin tak sempat minta ampun, minta maaf pun. Dia insaf, dia pun pergi tunaikan hutang-hutang mak ayah dia. Dia jaga nama baik mak ayah dia. Dia jadi orang soleh, usaha jadi orang soleh, bertaubat. Walaupun hidup mak abah dia tak sempat tengok dia sebagai anak soleh, tapi Allah tak putuskan harapan siapa-siapa pun. Selalu kita tengok drama kan, lepas tu dia meninggal dalam keadaan menyesal, tak diampunkan lah sampai bila-bila sebab mak ayah dah meninggal. Tapi bila baca hadis ni, setiap orang ada peluang lagi. Kalau pun tak sempat buat baik kat mak ayah, pilih hari ini untuk kita buat yang terbaik, sebab nanti Allah akan bangkitkan kita sebagai anak soleh juga. Ya, yeah. Walaupun mak ayah duduk dalam kubur sekarang ni, buat baik, buat baik. Dan barang siapa yang tak tunaikan sumpah kedua orang tua, tak lunaskan hutang orang tua dan sebabkan orang tua dicaci maki, maka dia dicatat sebagai anak derhaka. Walaupun masa mak ayah dia hidup dulu, dia tu anak soleh yang banyak buat baik kat mak ayah dia. Mana kata kena jaga nama baik mak abah ni sampai bila-bila lah. Masa dia hidup, masa dia dah meninggal dunia, sampai bila-bila. Kalau tersilap, kembali ke pangkal jalan. Allah tak pernah putuskan harapan kita. Hadirin hadirat, ya Allah ya Rabbi, banyak sangat kisah-kisah yang disebutkan dalam hadis tentang keutamaan ibu dan ayah. Antaranya ya, kalau zaman Nabi dulu kan, kita pernah dengar ada sahabat Nabi yang kena boikot, semua orang tak boleh bercakap dengan dia. Sampai berpuluh-puluh hari orang tak boleh bercakap dengan dia. Sebab apa? Sebab tak pergi berjihad. Pernah dengar kisah ni? Ada disebut dalam Al-Quran, surah At-Taubah. Tak pergi berjihad
kena boikot berpuluh-puluh hari, orang tak bercakap dengan dia. Tapi hadirin hadirat, besarnya ibu dan ayah ni, siapa yang minta izin nak pergi berjihad daripada Nabi, Nabi tanya dulu. Nabi tanya, kamu masih ada mak ayah ke? Ada. Kalau ada, kalau ada lagi mak ayah dan mak ayah tu perlu jagaan, jaga mak ayah tu lebih utama daripada pergi berjihad. Ya Allah, sampai macam tu. Hebatnya kedudukan ibu dan ayah pada pandangan agama. Ya, hadis ni pun kuat. Seterusnya, hadirin hadirat yang saya muliakan, mak ayah ni lebih utama daripada isteri dan juga teman-teman kita. Ya. Seterusnya, banyaklah hadis yang sebut ni, saya ringkaskan sebab saya tengok nak isyak dah dan saya pun tak apa sihat sangat malam ni ya. Mendahulukan berbakti kepada mak ayah lebih utama berbanding pergi beribadah haji. Subhanallah. Disebutkan Abu Hurairah ni antara contoh ikon yang sangat buat baik kepada mak dia. Dia sangat buat baik pada mak dia. Dan perawi kata Abu Hurairah dia sibuk jaga mak dia sampai mak dia meninggal dunia, sampai dia tak sempat pun melaksanakan ibadah haji. Tapi kedudukannya tetap tinggi di sisi Allah. Baik, yang keempat, mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua lebih utama berbanding mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah siapa ni? Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, dia sangat sibuk buat baik kat mak dia, jaga mak dia. Sampaikan hasrat dia nak pergi kunjung Nabi, nak pergi kunjung Nabi, dia tangguh hari ke hari, hari ke hari sampai tak sempat. Ya. Tapi Nabi beritahu kepada para sahabat, ada seorang lelaki ni daripada Yaman. Kalau dia datang, Nabi bagi tahulah tanda-tanda dia. Dia pernah sakit kulit dulu, dah baik dah sakit kulit tu. Cuma tinggal sikit je kesan dia, sebesar satu dirham macam tu kesan dia. Kalau dia datang, minta ampun. Minta dia tolong doa keampunan dari Allah untuk kita. Ya, minta tolong dia. Sebab Allah pasti akan kabulkan. Nak ceritanya, subhanallah, Allah angkat macam tu sekali kedudukan Uwais Al-Qarni yang tak sempat nak pergi kunjung Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab sibuk jaga ibunya. Ini pun diriwayatkan daripada hadis yang sahih. Dan banyak lagi cerita tentang mendahulukan mak ayah lebih utama berbanding dahulukan anak-anak kita sendiri. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim ada kisah tiga orang, dia pergi musafir, tiba-tiba dia berehat dalam satu gua, batu besar tutup gua tu. Pernah dengar kisah ni? Lepas tu dia pun, Masya Allah, macam mana nak keluar ni? Tak tahu nak keluar macam mana. Akhirnya mereka bertawassul. Jom kita sebut mana-mana amal baik yang pernah kita buat. Kok-kok lah Allah kesian dengar. Dengan amal baik tu Allah kesian, dengar Allah tolong kita. Salah seorangnya cerita, pada masa mak ayah dia masih hidup kan, dia balik, dia bawa balik susu. Lepas tu biasanya dia akan bagi minum mak abah dia dulu. Tapi malam tu mak abah dia tidur. Anak-anaknya datang merengek-rengek minta nak minum susu dulu. Dia kata tunggu, tunggu Wan bangun dulu. Dia pegang je lah sampai ke pagi esok mak ayah bangun. Baru dia bagi minum mak ayah dia juga dulu berbanding anak-anak. Dan memang gitulah kedudukan mak ayah. Menyebabkan pintu gua tadi tu yang tertutup tu dia terbuka sikit. Memang Allah perkenan amal tu. Ini hadis sahih ya, riwayat Bukhari Muslim. Dan berbakti pada mak ayah ni lebih utama daripada ibadah sunnah. Ini kisah Juraij. Kisah yang kuat juga daripada hadis riwayat Bukhari Muslim. Bila dia solat sunat, mak panggil, dia teruskan je solat sunat dia. Sedangkan panggilan ibu itu lebih utama berbanding solat sunat dia. Begitu banyak lagi kisah-kisah yang lain. Kesimpulannya hadirin-hadirat, kita dah tahu yang kita ni tak ada siapa-siapa lah tanpa mak abah. Allah dah angkat tinggi sungguh mak abah. Jadi dalam fikiran kita, kalau kita ada kecil hati ke, tak puas hati ke, ya, kita kecilkanlah benda tu. Kita besarkan ni. Apa yang Allah besarkan tentang mak ayah kita. Mak ayah kita tak sempurna, dia pun manusia. Memanglah ada silap salah mana-mana. Tapi yelah, kita pun lagi banyak salah silap kat mak ayah kita. Jadi kita pilih untuk jadi penyambung silaturahim, bukan pemutus silaturahim. Kita pilih untuk jadi orang yang mendahulukan minta maaf, muliakan mak ayah kita.
sebab kita nak kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Ampun maaf daripada saya yang tak sempurna, ya. Yang baik semua dari Allah, yang lemah, yang kurang, yang tak betul, yang silap, semua atas kelemahan diri saya sendiri. Pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.